Pemirsa, berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional atau PIHPS, harga minyak goreng kemasan bermerek maupun harga minyak goreng curah meningkat dibanding awal Maret lalu. Peningkatan harga itu setelah pemerintah mencabut ketentuan harga eceran tertinggi atau HET. Harga minyak goreng kemasan bermerek 1 pada hari ini tembus Rp23.850 per kilonya. Angka ini naik dibandingkan 2 Maret 2022 sebesar Rp19.500. Kemudian meningkat masih di bawah Rp20.000 hingga 16 Maret 2022. Seperti halnya minyak goreng kemasan bermerek 1, harga minyak goreng curah juga mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Pada hari ini harga minyak goreng curah tembus Rp21.300 per kilonya. Jika dibandingkan pada awal Maret atau sebelum kebijakan pencabutan HET, harga minyak goreng masih di kisaran Rp16.000 per kilonya.